bersama saya, host anda Wani Carey dalam Breakout at Didik TV. Kali ini anda bersama saya bersama dengan Cikgu Khairil. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Okey Cikgu Khairil, kita dari Perlis ya, dan hari ini kita akan bersama-sama dengan Cikgu untuk tahu macam mana untuk skor Kertas Pendidikan Seni Visual 1. Okey Cikgu, ramai yang kata Kertas 1 ni sebenarnya nampak je senang. Tapi kalau kita tak memberi tumpuan sehabisnya kepada Kertas 1 ni Cikgu, boleh hilang banyak markah juga. Betul tak Cikgu? Betul-betul. Jadi Kertas 1 ni dia, ada trik sikit lah soalan dia tu. Sebab dia objektif kan. Ya. Jadi macam mana cikgu, ajar murid-murid cikgu untuk mengetahui apa sebenarnya yang tersembunyi daripada soalan itu? Macam mana pelajar-pelajar nak tahu bahawa setiap soalan tu ada cara untuk kita mengenal pasti apa yang soalan tu nak sebenarnya? Okey, sebenarnya kertas satu ni dia soalan tertutup. Kenapa dia soalan tertutup? Selepas je budak jawab exam, akan dikutip semula lah kita soalan tu. Sebab dia konsep dia berulang-ulang. Jadi, cara nak skor kita satu ni, tip dari saya lah. Kita kena faham konsep dulu. Konsep? Dia ada beberapa konsep lah yang kita kena tahu. Dan soalan tu akan diolah daripada konsep itu saja. Konsep tu contohnya macam mana tu cikgu? Adakah setiap konsep tu sama setiap tahun ataupun berubah-ubah? Konsep dia sama, setiap tahun sama. Cuma yang berubah bentuk soalan saja. Bentuk soalan. Selalunya cikgu untuk kertas kertas satu ni, pendidikan seni kertas satu ni, dia adakah semua objektif ataupun bercampur? Setiap bahagian tu lain-lain. Untuk kertas satu memang 50 soalan objektif. Kalau tak salah saya, ini insyaAllah batch terakhir lah. 50 soalan. Okey. Tahun depan dah jadi 40 soalan. Oh, lagi sikit. Seronok lah yang tahun depannya. Okey, untuk tahun ni disebabkan ada 50 soalan cikgu, macam mata pelajaran yang lain lah kan, mereka ada tahap kesukaran. Jadi untuk kertas satu ni, ada tak tahap susah yang senang, yang medium senang dan juga yang paling susah? Ada. Dalam 50 soalan, biasanya lah 25 soalan tahap aras rendah. Okay. 15 soalan aras sederhana. Dan 10 soalan aras tinggi lah. Oh, aras tinggi tu memang soalan tu memang tiada dalam buku ataupun silibus. Itu memang kena fikir luar kotak ke macam mana cikgu? Okey, untuk aras yang tinggi ini, dia bukanlah keluar daripada silibus. Tapi dia sebenarnya dia masih rujuk silibus, tapi dia lebih kepada aplikasi dalam kehidupan. Maksudnya, budak kena faham, calon ni kena faham konsep. Kemudian, dia bagi dalam kehidupan tu, nak apply tu macam mana? Contohlah, macam saya bagi konsep warna, campuran warna sekunder. Merah campur kuning. Sama dengan apa? Orange. Orange. Okey. Itu kita pilih warna sekunder lah. Merah warna primer, kuning pun warna sekunder. Bila bercampur dia bertukar color jadi warna tinggal lah. Okey, itu konsep dia. Tapi bila datangnya kebat ni, contohnya dia bagi tahu pemuda tu pakai baju warna kuning. Kan? Lampu dipasang warna merah. Apakah warna yang kelihatan pada baju pemuda tersebut? Jadi kalau kita faham konsep tadi, warna yang kelihatan ialah warna jingga. Macam tu. Itu memang konsep kebat itu memang pelajar sendiri kena imajinasi, kena imagine color tu macam mana. Itulah dia trik sikit lah. Nanti dalam jawapan tu dia mesti akan ada jawapan asal. Jawapan merah pun ada, jawapan kuning pun ada balik. Ya. Jadi macam tu lah.
Itu kita bercakap tentang aras kesukaran kertas satu ini. Selain pada itu, cikgu, apa kesalahan yang sering pelajar lakukan? Lagi-lagi kertas satu ni, orang kata senang untuk skor, tapi end up keluar result kertas satu ni yang mendapat markah yang rendah. Macam mana boleh jadi tu, cikgu? Apa kesalahan yang murid sering lakukan? Itulah sebenarnya tu, bila kita dah biasa dengan soalan ni, memang soalan ni dia akan ada jawapan yang betul dan salah satu jawapan yang pasal tiga, satu jawapan betul, tiga jawapan salah, A, B, C, D. Dan salah satu tu ada distractor, dia akan create distractor yang menyebabkan murid tu ragu-ragu lah. So, nah, nasihat daripada saya, pastikan yang konsep yang kita faham tu jangan berubah-ubah lah. Maksudnya sebab distractor inilah akan yang mengganggu pelajar ni. Jadi daripada jawapan tu dah konkret, dah kukuh, tiba-tiba baca distractor tu, macam ini pun jawapan juga. So pastikan kita faham konsep lah sebenarnya. Yang penting faham konsep dan kena yakin dengan jawapan apa yang anda berikan. Okey cikgu, kita nak pergi kepada perkongsian yang telah disediakan kepada anda semua. Jom kita saksikan. Penggenak. Penggenak ni macam ni. Apakah warna penggenak bagi warna biru? Okey. Dia akan ambil warna sekunder yang berlawanan macam ni. Nampak ni? Biru, warna lawan dia ialah, penggenak ni warna yang berlawanan dalam roda warna. Biru, lawan dia orange. Nampak? Merah, lawan dia hijau. Kuning, lawan dia ungu. Ni senang nak faham. Okey. Senang nak faham lah. Warna penggenap. Apakah jenis media yang digunakan dalam lukisan untuk mengaplikasikan teknik gosokkan dan menghasilkan ton yang baik? Okey, teknik gosokkan media. Kalau gosok ni, kita kena cari benda yang boleh digosok lah. Okey. Kita tengok. Biasanya gosokkan ni kita ambil media kering. Media kering iaitu media lukisan. Sebab media basah, media catan. Okey, apa beza lukisan dengan catan? Ingat lagi tak? Lukisan media kering. Pen, pensel, crayon, apa lagi? Arang. Kalau media catan, cat air, cat minyak, cat akrilik, cat tempera, cat poster. Okey. Itulah dia perkongsian yang telah disediakan untuk anda semua. Tapi jangan ke mana-mana sebab pada jam 10.55 pagi nanti, Wani akan bersama dengan Cikgu Khairil untuk berkongsi tips dan pesanan yang akan Cikgu berikan untuk semua pelajar yang akan menduduki kertas PSP 1 akan datang. Jumpa kejap lagi.